Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, pagi yang indah senantiasa mewarnai kehidupan, di mana nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, yakni manakala kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah menciptakan kita semua hanyalah satu, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Poin yang kedua adalah Allah menganugerahkan kepada kita kesehatan, sehingga kita bisa menikmati keindahan di pagi hari, yang mana keindahan ini, yang mana ketentraman ini, ya, itu harus kita syukuri dengan cara menjadikan hari-hari kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di luar sana yang hari ini merasakan kesakitan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada mereka semua. Kita merasa bahwa kehidupan ini ada sebagian yang mengatakan tidak bermakna. Ketahuilah bahwa sungguhnya kehidupan yang indah ini akan senantiasa kita gunakan untuk beribadah